Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutorial Jinan. Kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara menyimpan ya dengan format PDF tanpa menggunakan software. Oke, yang pertama teman-teman silakan buka Word-nya. Sini saya akan mengkonvert ya dari format dokumen ke format PDF ya. Cara pertama, teman-teman bisa menggunakan menu yang ada di Office itu tersendiri, yaitu dengan cara di bagian file untuk melakukan save as, kita klik bacaan save as atau save ulang, lalu cari lokasi ya atau tempat penyimpanan. Saya akan simpan di sini. Oke. Lalu saya pilih di bagian save as TP. Silakan kita klik, lalu kita pilih bacaan PDF. Oke. Klik. Oke. Saya coba ganti namanya dengan Tutorial Jinan. Tutorial Jinan. PDF 1. Ya. Kita save. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Ini ya. Yang kita buat tadi, kita coba buka. Open. Oke, inilah hasilnya ya. Oke. Itu cara pertama ya. Cara pertama tadi itu bisa kita gunakan pada Microsoft Office 2010, 2013, 16, 19, dan sebagainya. Tidak bisa digunakan, cara yang tadi tidak bisa digunakan pada Microsoft Office di bawah 10 ya, 10 ke bawah. Kalau 10 ke atas bisa kita gunakan. Itu cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua yaitu di menu file ini, atau bisa menggunakan Ctrl V ya, yang biasanya saya file, lalu cari bacaan print. Oke, kita klik print. Oke, di bagian menu print ini kan ada pilihan ya, pilihan untuk melakukan print. Oke, kita cari bacaan Nitro PDF Creator Pro ya, atau kita boleh cari bacaan Microsoft Print to PDF. Nah, ini bisa kita cari. Nitro PDF Creator Pro juga bisa. Ini saya menggunakan melakukan instalasi Nitro. Menggunakan Microsoft Print to PDF juga bisa. Kita coba yang nomor satu dulu, Nitro PDF Creator ya. Kita coba klik. Dan kita coba print. Otomatis dia atau dokumen kita ini akan mencetak, tetapi kita diarahkan untuk melakukan penyimpanan. Di sini kita bisa pindah lokasi penyimpanannya. Ini saya lokasi pindah terlebih dahulu. Oke, klik dan saya pastikan di sini. Tadi yang pertama tutorial Jinan PDF 1 ya. Saya buat lagi tutorial Jinan PDF 2 ya. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, saya save. Oke, kita tunggu proses convert-nya ya. Dan terbuka. Ini yang nomor 1 dan ini nomor 2. Oke. Kita coba dengan menggunakan print Microsoft ya, Microsoft Print to PDF tadi ya. File, print. Nah, di sini di bagian print tadi kita pilih, kita coba yang Microsoft Print to PDF. Kita klik. Oke, sudah. Lalu kita coba print. Maka kita diarahkan untuk melakukan penyimpanan ya. Kita coba simpan untuk membuktikannya. Oke.
Sini ada dua, saya buat tutorial Jinan 3 ya. Sudah berhasil. Lalu saya save. Kita lihat lagi hasilnya. Tutorial Jinan 3 ya. Kita coba open. Oke, maka akan formatnya akan berubah dari format dokumen menjadi format PDF. Oke. Nah, itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara merubah atau mengganti format dari dokumen ke PDF tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Nah, semoga tutorial singkat dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.